Om Swastiastu Sobat Tani. Berjumpa lagi bersama saya di channel Petani Bali. Di kesempatan kali ini saya akan memvideokan proses penanaman cabai yang saya tumpang sari dengan bawang merah. Dan sebelum melakukan penanaman, di sini saya sudah selesai melakukan penyiraman karena untuk cuaca sekarang ini sangat panas. Jadi sebelum melakukan penanaman, tanah disiram terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk prosesnya ikuti terus video saya ini. Dan ini adalah cabai yang saya semai waktu ini dan sudah siap ditanam. Dan selanjutnya sekarang saya akan melakukan penanaman. Dan untuk tanaman bawang merah saya ini berumur sekitar 30 hari. Dan untuk penanaman cabenya di sini saya lakukan seperti biasa. Di satu lubang saya tanami satu pohon bibit cabai. Dan ini adalah lahan tanaman bawang merah saya. Dan setelah ini saya akan melakukan pengucuran menggunakan insektisida agar bibit cabai yang baru ditanam tidak dimakan atau dipotong oleh serangga. Dan untuk insektisidanya biasanya saya menggunakan Rizopin atau Jidor yang memiliki bau yang sangat keras, jadi agar serangga tidak memotong tanaman cabai yang baru ditanam. Mudah-mudahan untuk cabai saya ini saya selamat sampai panen nanti. Biasanya di bulan 11 saya akan mulai melakukan pemanenan. Dan untuk di wilayah saya ini semua petani menanam bawang yang ditumpang sari dengan cabai. Dan untuk bawang merah saya ini baru saya kasih pupuk sekali. Baik teman-teman, untuk proses penanaman cabai sudah hampir selesai. Jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih.